Nah, ini bertanya tentang bagaimana menuntut ilmu, bagaimana memilih guru dalam menuntut ilmu. Betul jemaah, dalam menuntut ilmu kita harus pilih-pilih guru. Kenapa? Karena kita tahu guru itulah yang akan mengarahkan kita. Ketika gurunya berpaham liberal yang mengatakan semua agama sama, kira-kira muridnya bagaimana? Tidak sedikit anak-anak yang belajar di perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi Islam itu, yang akhirnya gak sholat perguruan tinggi Islam. Kenapa? Karena gurunya mengajarkan bahwasanya sholat itu hanya sarana mendekatkan diri kepada Allah, sarana mengingat Allah. Allah mengatakan aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Berarti orang kalau sudah ingat Allah gak perlu sholat. Gimana kalau orang belajar sama guru kayak gitu? Maka perlu hati-hati ketika memilih guru, carilah guru yang mengajak umat kepada Al-Quran, kepada sunnah-sunnah Nabi, menghormatin ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikutin pemahaman para sahabat Nabi. Kalau kiranya tidak, maka tinggalkan. Jangan mengatakan, Ustaz, ana mau ambil baiknya. Kalau kau orang berilmu, kau bisa bedain mana yang baik, mana yang salah. Tapi kalau kau gak berilmu, mana yang baik dan mana yang salah? Kau anggap Masya Allah nih guru, Masya Allah, akhirnya semuanya masuk. Dan kita lihat jamaah ini menakutkan sekali jamaah. Ada seorang profesor doktor ahli tafsir, ahli tafsir pertama perempuan di Indonesia, yang dia mengatakan LGBT itu gak apa-apa. Dia mengatakan homoseksual itu gak apa-apa. Yang gak boleh adalah kalau dengan pemaksaan. Kalau suka sama suka gak apa-apa. Bayangkan ini profesor doktor tafsir. Maka jangan kadangkala kita terpana terkesima dengan gelar-gelar yang dimiliki. Kalau kita tahu dia tidak mengajak kepada pemahaman para sahabat, maka aku tinggalkan. Kenapa? Yang paling faham dengan Quran dan sunnah ini para sahabat. Orang-orang sekarang ini seharusnya yang mencontoh mereka. Barakallahu fikum. Silakan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Jazakumullahu khair.